Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Neng. Ayo duduk, Neng. Tumben ke sini. Iya. Ah, Neng mau apa? Bawa hadiah buat A. Oh iya, ini apa nih? Ini Neng bawain apa nih? Board game buat A tersayang. Iya, makasih, Neng. Tadaaa. Wah, kebenaran kita lagi rusak. Lebih bagus. Kita buat ini, kita buat unboxing ya. Beli berapa nih? Halo guys, welcome back to Ramdan's Art. Hari ini saya Ramdan dan Ayi. Kita mau unboxing keyboard nih, pemberian dari calon. Amin. Ini keyboardnya adalah Imperion Warrior. Keyboard gaming yang harganya murah. Ya. Yang terjangkau maksudnya. Kita langsung aja unboxing ya. Kita buka, gimana isi keyboardnya. Dan ya, dalamnya cuma ada ya, cuma ada keyboard doang. Nah, kita taruh. Oh, lipat. Coba dilipat. Kita taruh. Nah, jadi ini keyboardnya Imperion. Dia udah ada backlightnya. Backlightnya itu RGB ya. Bukan, rainbow. Merah, pokoknya backlightnya rainbow. Ini juga ada beberapa fitur ya, yang lumayan enak. Dan ini dari keyboard standar, dia lebih tinggi ininya. Dan ini dia lebih lebar kayaknya. Lebih tebal. Panjang mungkin agak sama, beda dikit kali. Untuk colokannya dia pakai USB. Bentukannya juga udah lumayan keren sih. Gaming banget gitu. Dan di sini dia ada suspensi caps. Jadi untuk penekanan ini dia lumayan enak ya, empuk. Dan ada 19K anti ghosting. Dan juga ada 3 mode Chingable Rainbow LED. Jadi untuk lampunya ada 3 mode. Dan juga fungsi FM di sini. Coba kita lihat ya. Bisa saya lupa lagi. Ya. Di sini ada beberapa fungsi FM ya. Dari FM plus F1 nanti saya tulis aja di sini nih, fungsi-fungsi untuk FM. Dan untuk material ini lumayan dari ABS. Ini udah ada spill resistant, bahasanya Inggris. Untuk umur ini tombol dia sekitar 10 miliar waktu ya. Lebih ada letter laser engraving. Power ratingnya 4,75 volt, 10%. Dan ini udah stainless steel housing. Untuk berat ya, dia sekitar 608 gram. Lumayan ya, nggak berat. Setengah kilo lebih ya. Setengah kilo lebih ya. Oke guys, jadi segini
itu dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ya. Bye. Guys. Hello. Pasukan ah.